Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke, my friend, sudah tiba waktunya di mana hari ini adalah hari Minggu yang akan dilakukan race, tapi sebelum race itu ada sesi warm up di pagi hari dan kita sedang persiapan untuk melanjutkan sesi warm up di pagi hari di kelas Aerox ini. Sugiyato, kemarin tuh kita akhirnya cuma melakukan perubahan ini aja, perubahan setelan cooler Nokenas sama rollernya dientengin 3 gram. Nah, karena keterbatasan roller dengan ukuran yang lebih ringan, akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasi roller yang tadinya beratnya 7 gram itu menjadi 5 gram. Itu tadi kita tutar-tutar dan sebelumnya karena ini belum sempat diganti, jadi roller itu buat antisipasi. Bisa dilihat di belakang tuh, Nurgiano udah siap-siap untuk melakukan sesi warm up. Oke lah my friend, kalau gitu kita langsung aja perhatiin dan mudah-mudahan ada perubahan progres yang cukup baik untuk motor Aerox ini. Pokoknya pantengin terus channel R59 Racing ya my friend. Let's go. Orangnya mah diboceng tuh, motornya ditinggal. Ngocek. Dia ngocek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baterai kayaknya.
Lepas, kata TTB-nya lepas. Tapi udah ada slipnya. Ada, udah mau gua. Udah ada perubahan gitu ya. Eroknya udah nyampe di sini my friend nih. Ternyata magnetnya tuh rontok magnetnya. Tuh goyang. Pokoknya tiba-tiba mati tadi. Kata Anto aduh udah ada perubahan nih sekarang udah mau narik udah ada slip-slip. Persiapan untuk Aerox si kebo. Setelah tadi underbone kurang beruntung, tensionernya rontok. Nggak tahu padahal kemarin udah diganti baru, tapi ini malah rontok. Ini sekarang kita mau race Aerox si kebo. Mudah-mudahan ada cintanya yang ini nih. Tetap semangat, Elzarku. Warm up.
berangkatnya kalau mas sudah. Posisi berapa kan di belakang? Masuk kali. Lewatin lagi, masuk lagi dalam. Wah, nongol di luar. Lewatin lagi. Iya. Tahu nih naiknya gimana? Gak kuat. Kerja keras. Kerja keras. Anginnya enggak kuat. Masukin sama Norki. Anginnya nih PR tuh. Aku disusul gak tuh keluar ya. Tuangan berat banget ini mas. Berapa tadi? 14. Anginnya gak bisa. Nah, mengapa lagi? Mati lagi motor ya, kayaknya TP-nya lepas deh. Kalah lagi tuh. Lepas TP-nya. Sebenarnya seru banget. Ke satu last lap di tengil tadi jadi mundur dia ke belakang, last lap digas lagi nih. Seru juga ternyata ini snack 185 cc. Ini terakhir mana motor? Wah, tiar. Tengil jadi keempat. Thank you.
panjang juga belum di sini. Keren, keren. Rulep lama juga. Kalau tadi kan kita habis ngobrolin underbone nih. Kan lu balapan kan dua kelas, toh? Aerox. Aerox, ya. Kalau air gimana deh? Aerox, biang kerok. Bikin mumet. Jadi biang kerok. Biang kerok. Biang kerok gitu, bikin mumet ya. Julukan dari gua itu. Julukan. Ya, kemarin kan habis digeser geser clearance apa? Klepnya, steel klepnya ada perubahan ya. Bawanya nolong. Ada, bawanya nolong. Bawanya nolong, terus nah, dicobain di warm up. Iya, di bawah di warm up lu ngerasa bawahnya beda nih. Beda. Gitu. Dan yang bikin paniknya itu pas lagi warm up, karet busi copot. Oh, do busi. Lu kenapa gak ngomong waktu warm up do busi copot kan biar bisa dicek, Dodol? Orang lagi pas mores. Oh, pas mores. Maksudnya warm up satu lap sebelum race tuh warm up itu bukan warm up pelatihan pagi. Bukan. Oh, jadi pas warm up race. Nah, terus gua mau minta tolong sama siapa juga jauh. Iya, jauh lah. Enggak ngerti. Akhirnya gua colok aja tuh sendiri. Pas lagi race juga begitu, copot lagi. Oh, tiga kali gua keluar aja udah. Oh, jadi tuh mati-mati tuh gara-gara pala busi. Iya, pala businya copot tuh. Oke, tapi walaupun pala busi nggak copot, berat gak? Berat sih. Hah? Biang kerok? Biang kerok, berat. Ngikut doang. Iya. Hah? Udah perdana bawa itu. Iya, perdana bawa itu, berat. Tapi kalau kemarin keren, apa namanya? Kalau kira-kira kagak dikendorin gimana? Tapi nggak tahu juga ya. Iya. Ya namanya juga nyoba kan lu kemarin mikirin bawahnya terus. Race-nya udah diganti, malah nggak enak. Iya. Terus dibalikin. Bawahnya setengah mati, udah di apa? Kendorin? Yo. Begitu dah. Begitu. Masih nggak bisa ngikut. Masih nggak bisa ngikut. Aduh, sedih banget. Kurang semangat kalau ngomongin biang kerok lu. Nah. Abis bingung kan? Bingung udah apa-apain ya begitu aja ya kok. Gimana kok? Gimana? Pusing nggak? Udah terima nasib dah, udah apa-apa nggak ada. Barang nggak ada. Iya, spare head nggak ada. Spare head ada tapi fortingannya sama. Jadi itu fortingannya boleh pesen ya, boleh CNC. Jadi fortingannya tuh terlalu gede. Ini menurut analisa lo nih, kenapa Aerox itu nggak powerful, kurang power. Dia jadi nggak ada torsi motornya. Gak ada torsi. Gak ada torsi, jadi portingannya itu terlalu gede, klepnya juga terlalu gede untuk ukuran buat Aerox road race ya. Itu ukurannya 25 ya. 25? Ya, 25-22. Kalau menurut gua sih keliat gede ya. Nah, portingannya juga terlalu gede jatuhnya. Dan camnya itu mereka bikin durasinya sampai 275. 275. Lebih kayaknya. 200 ya, sekitar 278 lah. 278. Akhirnya gua gerus sampai 271. 271. Itu juga iya, masih kurang itu, harusnya. Itu juga enggak ada gerinda, enggak ada apa, pakai tuner. Iya, pakai amplas lagi tunernya. Pakai tuner. Jadi mau enggak mau udah kita kurangin gitu. Udah akalin, ternyata ya ada peningkatan dikit. Peningkatan dikit, time lebih bagus 1 detik. Cuman masih kurang jauh. Masih kurang banyak ya. Jadi kurang emang banyak apa namanya? Banyak kekurangan ya. Waktu juga part juga satu-satunya cooler kita kendorin. Cooler kita kendorin sampai bikin gapnya itu innya sampai 25, eggnya sampai 35.
ya mau nggak mau udah kita bikin kayak gitu buat nolong bawahnya, cuma ya tetap atasnya nggak ada buat torsinya, nggak ada, nggak ada atasnya, nah, habis lagi ya buat nabrak ngelawan anginnya itu nggak kuat motornya, cuman pendek-pendek aja, maksudnya nggak mendatar lah, mendatar, iya, ya memang kekurangannya banyak lah. Banyak gitu ya, iya. Kurang power yang banyak ya. Tapi kalau dikasihkan ke kita nih, bawa nih, udah kerja ini sebentar, beres gitu. Ya, bentar sebenarnya. Sebenarnya kita lawan pakai spek hariannya aja sih, cukup. Cukup gitu. Sombong emang. Oke lah, my friend, ini, aduh pokoknya, jadi ini kita... Apalagi kan yang bawa kan ini nih, Badak Cula 3. Oh iya ini. Udah tua, kagak mau. Umur berapa? Anak muda, Umur berapa? 28. Yoi, 28. Lawannya kemarin 22, 23 ya? Iya. 22, 23 ya, sama kayak Indonesia. Sama kayak Indonesia ya. Aduh, tapi mereka dapat pengalaman toh. Iya, benar. Ya, dengan keadaan lu, mereka yang tadi merasa udah kencang banget di situ kan, jadi mikir, wah anjing, ternyata kakek-kakek aja bisa. Masa gua kagak? Ayo, gak apa-apa, masih keren lu toh. Iya. Masih keren lu kemarin. Semangat, yang penting kita nekat. Iya, lu bawa yang penting nekat. Orang lu bawa si kebo aja tuh. Apa? Biangkerok. Biangkerok, itu biangkerok aja kayaknya. Weh, udah kayak bawa sepeda nih orang. Iya. Nyenengin lu doang toh biar ketawa toh, biar kagak rungsing-rungsing amat. Padahal mah rungkat. Padahal mah rungkat. Ya udahlah, kita beli oleh-oleh yuk. Buat bocah. Let's go. Oke, kalau gitu. Thank you my friend. Thank you dulu dong sama my friend. Thank you my friend. Yoi, udah dukung kita, udah selalu support kita, ya kan? Walaupun di sosial media tapi kalian udah sangat berarti buat kita. Bukan begitu, bukan? Betul. Betul. Kalau gitu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari RD59 Racing. Kalau gitu kita ucapin see, bye-bye. Bye-bye.